sekarang ni berbalik naik mancing. Cerita sikit kat mana tadi bergasak tadi? Wah, ini alhamdulillah. Loji. Loji air eh. Baik, loji. Kundang Ulu. Apa? Kundang Ulu. Kundang Ulu. Ara. Kundang makan menggigil. Menggigil. Info setakat ni air sini je ni. Brother ni pergi naik mancing sampai ke Kundang Ulu. Udang Ulu makan main-main lah. Udang yang makan main-main tu tanda air sejuk. Jadi dia turun balik ke loji air, baru ada nekan lah. Merasa juga. Tapi dah lewat. Merasalah dalam kilo. Dapat main 2 jam nak. Baju ni pun habis lah. Balik memang kena marah bini lah macam ni. Hari ni kita orang tak ada batang tajuk. Nak tengok tajuk yang tinggal mana tahu ada barang. Dengan nak tukar jaring. Kita tengok nantilah proses tukar jaring baru. Bukan jaring baru macam mana, jaring lama tu dia dah berlumut sangat, jadi ikan tak mau langgar. Kita apa, tukar jaring yang elok tu. Dia dah baca dalam kisrapah tu. Paduan tak paduan manis lah. Semangat pilih jaring. Kita orang nak tukar jaring apa ni, jaring lama tu dah macam tak berapa nak mengena. Sebab apa, bukan pasal apa, lumpur dia dah sampai ke bawah. Saya tunjuk nanti macam mana yang dikatakan lumpur tu sampai ke bawah. Okey, tapi sebelum tu ada sikit info-info yang saya nak bagi tahu kat sini. Kita sebagai pemancing ni, air main peranan utama . Air main peranan utama. Macam dekat Gresik sekarang situasi air, ha nampak. Ha ni jernih, berkeladak ni biji-biji, dia panggil biji-biji air. Air jernih ni dia bercampur dengan air keruh yang belah atas. Air tenang pasang kan lagi terang. Okey, apa yang saya masukkan macam ni. Lebih-lebih lagi kalau kita mancing di sebelah hilir sungai yang berdekatan dengan air payau ataupun air masin. Kawasan air payau dan air masin. Okey. Kadang-kadang bila kita mancing sebelah sana, kita kena rasa air. Rasa air macam ni lah. Keadaan air ni kita rasa. Rasa tu bukan maksudnya telan air tu. Kita masuk. Macam kita kumuh-kumuh, kita akan dapat rasa. Lidah kita ada 6 tempat rasa. Rasa masin, manis, pahit. Ni kita rasa. Kalau kelat tu terasa dia punya kelat. Ni kawasan Gresik air tengah kelat. Tapi kadang-kadang air jernih macam ni pun dia ada rasa tawar dia. Kita dapat rasa pada lidah kita. Kalau tawar biasa je tak rasa apa-apa. Kalau belah Bukit Terik ataupun sungai-sungai yang berdekatan dengan air masin Endau sana kita kena rasa waktu air pasang besar. Terutamanya kalau siapa yang mancing pada waktu air pasang besar, nak kena rasa air tu, rasa masin dia. Kadang-kadang kita rasa, apabila rasa je masin, kena nongkah naik lagi ke hulu. Sebab udang tak akan makan. Ada makan tak banyak dekat kawasan air masin. Dia akan makan dekat kawasan air payau. So pergi, dapat jumpa kawasan air tawar lagi baik. So kena naiklah, jangan tunggu dekat air masin. Kurang persen untuk dapat udang tu. Tu rasa air. Kalau nak tahu air hujan pula, itu sipu hua jauh dengan saya. Dia akan buat macam ni, kocak-kocak air. Biasa kawasan-kawasan temeluh lah. Temeluh pula, sungai-sungai Pahang. Ataupun sungai-sungai Kelantan yang banyak, taburan hujannya banyak. Rasanya bukan pada lidah, pada bau. Air hujan, ada bau dia. Saya nak cerita bau dia pun tak reti. Saya menuntut dengan sipu hua, dia akan kocak-kocak air. Lepas tu dia ramas. Ramas, cium kat tangan. Ada naik bau air hujan. Air hujan macam mana nak cerita bau air hujan . Saya pun tak pandai. Tuan-tuan cuba buatlah. Ada bau air hujan. Kadang-kadang bila air hujan tu yang lecak-lecak dah turun tu, kita cuba hidu. Ada aroma dia yang tertentu tu ilmu daripada sipu hua yang saya belajar. Bila taburan air hujan banyak dekat sungai tu, maksudnya air sejuk. Bila air sejuk, kita nak mancing kawasan-kawasan yang cetek. Udang akan naik ke tepi air cetek. Tapi ada juga yang duduk dekat tempat dalam. Sebab berdasarkan pengalaman sipu hua, saya panggil dia panglima hua. Dalam sungai ni, kawasan-kawasan dasar dia tak tetap. Maksudnya dia punya bentuk dia ada dalam, ada lekuk-lekuk, ada lubang dan sebagainya. Katanya dekat tempat dalam ni ada satu kawasan, walaupun dalam keadaan air sejuk, ada satu lubang yang mana kawasan tu air tu panas. Dia pernah jumpa kawasan ni dekat Sungai Mawai. Apabila dia jumpa kawasan tu, udang memang belunggu kawasan air panas. Walaupun air atas tu sejuk, dia dapat baling dekat kawasan air panas tu. Bergasak bang, memang bergasak. Okey, itu info. Kalau salah betulkan saya. Saya cuma sharing. Sharing is caring. Assalamualaikum. Manis. Okey. Proses naikkan jaring lama. Nampak tu berlumpur macam mana ikan nak langgar. Sampai ke bawah dia punya lumut tu.
Ui mak, eh besarnya kau. Kau tutul. Apa ni pun macam udang juga, kalau jaring kotor dia tak nak. Dia nak bersih. Milih. Nampak tu jaring. Ya Allah. Padu mantap tu mon. Pertama ikan tak nak langgar sebab dia ada nampak macam kayu lah. Jaring dia jadi macam kayu. Yang kedua, jaring jadi berat. Leceh. Ni kita dalam proses tukar jaring lain. Ni jaringnya bersih. Bersih sikit jaring lama ni tapi dah dibersihkan. Jaring yang ni tinggal punjut, simpan. Biar lumpur dia kering, lepas tu kita bersihkan, dah boleh pakai semula. Nampak tu? Dah macam apa, bubur pun ada. Ni kawasan Amazon tuan-tuan ni. Belakang tu tempat yang jumpa abang besar hari tu. Nekat je lah ni. Itu yang bila bunyi sikit bunyi ikan pun kau kita orang terkejut. Bro, dah terkejut dah, berderau darah. Kena tengah berhenti macam ni lagi lah. Oh, nampak tu. Kotor. Oh, nampak. Tembang kilo. Tembang kilo. Berat tak apa. Oh, ya Allah. Dekat dengan kuala. Dekat dengan muka kuala. Kuala ring. Bila musim hujan, dia punya sampah. Memang padu mantap punya sampah yang keluar. Nampak tu. Yang bersih tinggal bawah sikit je. Jadi tak efektif lah untuk menjaring. Jadi kita kena tukar jaring lain, jaring baru. Kawasan ni dah banyak kali dapat tapar dah ni. Kawasan teluk, air tenang, cantik-cantik ni. Okey, padu mantap, padu manis. Kita nak sambung kerja. Dah turun jaring baru nanti. Kita tunjuk sikit lah. Assalamualaikum. Dah siap turun. Udin tengah nak pasang batu pula. Tu dah siap susun lah. Pelampung dah siap susun. Proses letak batu lah pula. Lawa. Proses meletakkan batu. Batu nak kena balance. Kalau batu tak balance nanti, bila air tekan, dia berbelit sama sendiri. Tak jadi apa jaringnya. Ada sukat-sukatnya tu. Udin memang pakar bab sukat-sukat tu, memang dia pakar. Nampak? Dah jumpa. Batu paling sesuai kalau satu jaring, tengoklah. Kalau yang panjang sangat tu boleh gunakan 5 biji batu. Anggaran berat dia lebih kurang dekat setengah kilo lah. Jangan ringan sangat, jangan terberat sangat. Ringan sangat nanti pun tak jadi apa dia melayang. Berat sangat, nyanya kita nak angkat. Jaring ni sebelah atas kita dah buat kandul. Kandul tu maksudnya dia punya poket-poket lah. Yang belah bawah pun Udin kena letak dia punya kandul juga tu. Tunjuk sikit dia. Nampak? Dia susun. Buat kandul, buat poket-poket. Jadi cantik jaring tu kat bawah. Kita dah sampai batu yang terakhir. Siap semua. Hujan pun nak mula turun. Padu mantap lah. Dah cantik. Cun. Cantik. Siap semua. Mudah-mudahan lah. Ini jaring ni panjang sikit. 4 pelampung pakai. 4 pelampung pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini seperti yang dah tengok awal-awal tadi, saya cuma buat perkongsian tentang
bagaimana cara mengenali keadaan air dan rasa air, serta jaring yang kita guna, apakah perlu kita tukar, mengapa perlu ditukar, dan yang ketiga, berbesar hati saya ingin buat perkongsian sebab ramai rakan-rakan tanya, eh Joy, kau pergi main sungai malam-malam buta balik-balik ada anak kecil, tak ada gangguan ke? Eh Joy, kau pergi sungai balik pukul 3 pagi, balik subuh, sampai rumah kau tidur kat luar ke kau tidur kat dalam? Aku kata aku tidur kat dalam rumah lah, nak buat tidur kat luar rumah, rugi bini kat dalam tu. Okey, nah, jadinya apa-apa saya kata ada, bukan tak ada yang mengganggu, ada. Tentu ada punya. Kita yang bermain sungai, yang keluar malam, main apa-apa aktiviti lah yang di luar rumah, di kala waktu malam, kalau kita balik tentu ada yang cuba mengikut, cuba ada yang kacau. Jadi kita kena bersedia dengan ayat Quran. Tak ada benda lain lagi. Ayat Quran. Sebelum ni saya dah sharekan bagaimana cara kita nak mengamalkan ayat Cakmuh Nabi Muhammad Allah Wahdah. Saya dah bagi dalam video saya, boleh cek semula. Dan ni saya nak berkongsi sebab dia yang tanya balik rumah. Selain daripada kita dah mengamalkan bacaan doa Cakmuh Nabi Muhammad tu, kita juga perlu amalkan secara istiqomah, secara berterusan doa itu dengan penuh yakin insyaAllah akan kita dilindungi. Okey, kemudian apabila balik ke rumah, ada yang kata kena buka baju lah, macam balik pada kubur kan, balik buka baju, letakkan luar, basuh kaki dan sebagainya. Boleh buat, itu petua, bukan hukum, itu petua. Yang sebenarnya ialah apa yang telah saya pelajari, sampai di rumah, basuh kaki kalau ada paip kat luar. Kalau tak ada paip kat luar, takkan rasa nak pergi rumah sebelah kan, tak perlu. Okey, amalkan macam ini yang selalu saya amalkan. InsyaAllah setakat ini kita yakin pada ayat Quran, insyaAllah Allah akan bantu. Pertama, baca ayat kursi. Okey, itu seperti biasalah, baca ayat kursi sampai habis. Berapa kali itu terulang. Dan yang keduanya, baca petikan ayat daripada surah At-Tariq ayat 4. Ayat ini berbunyi, In kullu nafsim lamma alaiha hafiz. Saya ulang sekali lagi. In kullu nafsim lamma alaiha hafiz. Baca 10 kali. Amalkan. Balik pada luar rumah, ngeteh pun balik, ngeteh pun balik, ada anak kecil ke rumah kan. Okey, sampai rumah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm. Sampai habis. Kemudian sambung dengan In kullu nafsim lamma alaiha hafiz. In kullu nafsim lamma alaiha hafiz. Baca 10 kali. Amalkan insyaAllah. Ayat Quran insyaAllah takkan diganggu oleh makhluk halus. Percayalah. Amalkan istiqamah insyaAllah. Okey, sekadar perkongsian manis padu mantap. Minta maaf tak ada konten ikan dan udang. InsyaAllah selepas ni saya akan usaha mencari konten ikan dan udang lagi untuk perkongsian kita bersama. Padu manis, padu mantap. Assalamualaikum. Manis.